Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat tugas ataupun ujian ya, UTS ataupun UAS di Google Classroom. Dan juga diberi batas waktu ya, diberi batas waktu pengerjaan ya. Contohnya ini ya, UTS Kimia Kuantum. Ini batas waktunya jam 12.55 sampai jam 3 lebih 1 menit ya, atau jam 3. Oke, langsung aja bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, create. Sebelum menyaksikan video menarik ini, alangkah lebih baiknya kalau Anda subscribe channel kami, lalu klik tombol lonceng all, sehingga Anda mendapatkan update informasi video-video terbaru dari kami ya. Jadilah orang yang pertama dapat update informasi tersebut. Kesuksesan Anda adalah kebahagiaan dari kita semua ya. Sukses bersama itu asik ya. Mari kita saling mendoakan. Video-video di sini bisa Anda nikmati dengan berbagai konten ya. Baik itu mulai dari kimia ya, panduan YouTube, filsafat, logika, kreatif, dan sebagainya ya. Lalu assignment. Ini tugas. Lalu Anda bisa ketik judulnya dan lainnya di bagian ini ya. Misalkan judulnya ini UTS ya. Lalu di sini instruksinya apa saja. Nah, seperti itu ya. Lalu ketika diberi batas waktu, maka Anda buat di sini nih ya. Oke, ya, dibuat schedule. Nah, ini Anda tulis schedule-nya di sini, ya, jam berapa sampai jam berapa. Nah, setelah itu diklik schedule ya. Nah, ini karena sudah saya buat, saya mau edit yang sudah ada aja ya. Oke, ini misalkan saya tutup. Nah, ini draft ini saya hapus saja, saya delete karena tadi uji coba saja ya. Jadi Anda bisa delete seperti itu caranya. Lalu untuk edit, nah ini misalkan ini yang sudah jadi, tinggal saya edit, edit assignment. Oke, ini adalah tulisan tentang petunjuk UTS-nya. Oke, misalkan demikian, petunjuknya sudah saya buat, tinggal saya copas seperti itu. Ini juga sudah saya buat dalam bentuk schedule ya. Oke, maaf, kembali lagi. Nah, ini ya, schedule-nya sudah saya buat dari jam ini sampai nanti jam 3 ya. Nah, seperti itu ya. Jutu itu batas akhir pengumpulannya ya. Batas akhir pengumpulannya. Nah, ini tanggal dan jamnya. Ini juga sudah ada. Begitupun dengan batas mulainya. Ingat, batas mulainya ini jangan melebihi batas akhirnya ya, karena mulai ya, awal ya. Oke, seperti itu. Lalu kalau kita perlu untuk upload soal di sini atau upload file, kita pilih filenya. Oke, soal ini kita open. Oke, soalnya sudah saya upload dalam bentuk Word, atau boleh juga Anda upload dalam bentuk yang lain ya. Nah, misalkan ini saya ubah dulu menjadi PDF. Oke. Nah, bisa dalam bentuk minimum atau standar, please. Oke, ini soal dalam bentuk PDF.
Jadi sebaiknya upload soalnya dalam bentuk PDF ya. Nah, tapi kalau Anda mau upload dalam bentuk Word juga gak masalah ya. Nah, misalkan ini, oh saya mau ganti dalam bentuk PDF, oke, ini dibuang dulu, lalu upload dalam bentuk PDF. Brush. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman ya. Click scheduling ya. Oke, sudah jadi ya. Nah ini belum bisa dibuka kalau belum waktunya tiba ya. Dan juga nanti tidak bisa dikumpulkan kalau melebihi waktu yang sudah kita tentukan ya. Jutunya tadi ini batas akhirnya jam 3, mulai bisa melihat soalnya ini jam 12.55. Oke, setelah kita buat soal di Google Classroom, ini pada waktunya yang sudah kita tentukan. Kalau tadi itu saya setting pada 13.55, ini pada jam 13.02, ini mahasiswa ataupun murid-murid kita itu bisa melihat tugas tersebut. Nah, nanti batas pengumpulannya sesuai dengan yang saya instruksikan, yaitu jam 3.01. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.